dua, tiga. Oke, ini dia guys. What the heck? What the heck? He's coming. It's coming. Again. Hai guys, kembali lagi sama gue bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau membalas dendam ya. Tadi gue gak record ya guys. Padahal tadi lagi santai-santai aja gue mancing di Gold Island ini guys ya. Dan tiba-tiba ada rare fish yang nyantol guys. Itu gue gak tahu itu ikan apa ya. Ataukah itu Humboldt Squid atau Spiny Skate. Tapi mau naik ke perahu guys, pancingan gua putus guys, bikin kesel sekali guys. Gua mau cari lagi guys ikan itu di sini guys ya. Kita coba mancing seperti biasa dulu. Tadi itu ada bayangan ikan guys dan dia ternyata adalah rare fish. Gua penasaran itu ikan apa guys ya. Jadi gua mau cari dia lagi di sini. Mudah-mudahan dapet lah. Oke. Bukan yang ini dong, ini Dolly Varden. Sekalian gua mau ngecek guys apakah di Gold Island ini ada coalfish. Right. Oh, ada creature. Oke, ini bayangan creature ya guys ya. Mudah-mudahan ini creature yang belum gua dapatkan di sinilah. Oke, okay, mata gua hilang. Eh, kok mata gua hilang? Nggak lihat apa gua. Oke. Okay. Right, dude. Come on, man. Lepas, guys. Bukan lepas, enggak sempet gua tarik. Tiba-tiba kabur, guys. Kok ngeliatan gua. What the heck lah. Anjing lah guys. Oke, ada sundulan ini. Wait, langsung ini. Alright. Pacific Herring bisa didapatkan di sini guys ya. Gua mau cek Pacific Herring itu bisa didapatkan di malam hari nggak guys? Oke, wait. Pacific Herring, gua masih banyak kurang ikan guys ya di sini. Pacific Herring, oh bisa malam juga siang. Oke, gua baru tahu spotnya bisa di sini ya. Wait, got this one. Hey, nggak bisa guys. What the heck? Nggak bisa lempar ke sana. Oke, gini bisa dong. Oke bisa. Ah, hilang guys. Goblok. Oke, ya, ada trash. Ayah, ini trashnya Gold Island dong, bakalan dapetnya. Ah, bukan. Vinyl Record. Oke. Kita tunggu ada bayangan ikan berarti guys. Kayak tadi ya. Oke, ada ikan nyantol ini. Satu. Oh, langsung aja. Gak isi babi bu ya. Langsung dimakan dari tadi dua kali udah begitu. Steelhead. Ini ikan murah yang kalau dijual guys ya. Wait tuh. Waduh, kepencet. Sini sini sini. Dapet dong. Oke. Okay. Satu. Dua, come on. What? Kenapa gua pencet? Guys, guys. Oke, oke, oke. Santai, santai. Oke, okay, dimakan. Dua. Oke, okay, dapat. Kita bertujuan untuk membalas dendam, guys. Ya, gua mau mencari ikan rare yang makanin pancingan gua tadi sampai putus. Tetrix floppy disk. Oke, okay, kita buang aja. Kalau mancing di sini pakai trik, bukan trik, pakai cara reeling atau cast and reel,
Itu biasanya bisa dapat sampah cepat guys ya. Karena ini Gold Island, ada sampah yang khusus Gold Island, yaitu udah gua dapatkan sih. Gua udah dapatkan semua sampah di Alaska guys ya. Di sini ada dua sampah unik yang bisa kalian dapatkan, yaitu bentar, gua lupa guys namanya. Ini gue tunjukin aja pada kalian yang belum tahu ya. Kebetulan nonton video ini mungkin lagi nyimak. Kalau kalian mancing di Alaska, kalian cari gold nugget. Dan satu lagi ada piringan itu guys, ini gold pan. Kalian dapatkan di Gold Island ini guys. Oh, ada kayak ini kan. Oke, itu informasi untuk kalian yang belum tahu aja, yang udah tahu ya nggak apa-apa lah guys. Gua sharing aja untuk yang belum tahu. Wait, not yet. Belum, guys. Santai. Oke, dapat. Ikan apa sih itu? Yang tadi ya nggak dapat-dapat juga yang red. Oh, benar guys, dapat goldfish juga di sini ya. Berarti di mana-mana dapat goldfish guys, di Gold Island atau di Gold Mine tetap dapat goldfish. Ini sampah apa ini? Sini record lagi. Oke, kita tunggu ada bayangan ikan guys. Oke, ini udah langsung disambar kayaknya. Enggak ya? Oke, kita tunggu bayangan ikannya datang lagi dan oke. Itu ikan besar guys. Ya, bentar. Gua penasaran ini ikan apa ya. Right. Satu. Oke, mata gua kok merem nih. Dua. Oke, itu ikan apa? Bayangannya besar banget. Jangan-jangan steelhead. Kayaknya guys. Bukan, tapi salmon. Silver salmon, murah ini guys. Kalau dijual ya. Oke. Ah, kepentok kepalanya. Saya lempar gua. Oke, wait. Belum. Belum ada zooming. Belum ada zoom kamera, guys. Berarti belum ada sundulan ikan ya. Oke. Mana dia? Gak ada bayangan ikannya guys ya. Oke, ada bayangan ikan. Dua. Tiga. Oke, ini dia guys. What the heck? What the heck? He's coming. It's coming again. Jangan kabur dong ini. Ya, gua lagi nggak posisi enak ini guys mainnya guys. Ini gua salah tempat duduk nih. Jangan-jangan ini spiny skate. Gua nyerah. Menyerah. Gua kesel kali kalau ini spiny skate ya. Spiny skate kan benar itu ikan putih. Kayaknya itu yang paling gampang gua dapat di Alaska guys ya. Paling sering dapat itu gua. Tadi gua hampir dapat ini sih guys. Dan pancingannya putus goblok. Oke. Ah, jangan-jangan mic gua ketutup.
Oke, dikit lagi. Ini mental nih. Wow, blue lincok ternyata guys ini. Gue kira ikan yang belum gue dapatkan tadi guys ya. Oke, ternyata blue lincok guys. Gue lanjut lagi dikit mancing di sini ya. Jadi di sini lokasi blue lincok guys. Gue nggak pernah mancing di bagian ini sih. Gue lupa, kayaknya belum pernah sih guys. Oke. What the heck, ikannya ganas sekali guys. Alright, dapat apa ini? Coalfish lagi, jadi beneran ya di sini bisa dapat coalfish juga. Dan kayaknya gue balik dulu lah guys ya. Oke, jadi ternyata ikan yang bikin gue penasaran tadi adalah blue lincok guys. Itu lokasinya di depan Gold Island ya. Kalau kalian mau mencari blue lincok itu, kalian cari di sana. Sekarang gue mau balik ke harbor atau pelabuhan dulu. Kita coba jual saja blue lincok ini guys. Harganya bakalan berapa? Ini gue salah jalur. Oke, kita kembali ke harbor. Kayaknya gue simpen aja ini satu. Siapa tahu perlu lagi. Humboldt squid. Dan kita jual ikan yang gue dapatkan tadi guys. Ini gue nggak milih ikannya ya, gue langsung pulang aja. Dan harga blue lincotnya 102 guys, nggak terlalu mahal ini. Padahal dia ikan rare kan, bentar, dia rare kan? Iya, bener ya guys, rare. Blue lincot, oke. Kurang 500 guys, kurang dari 500 guys jualannya guys. Murah sekali nih kali ini, oke. Dan kita cek blue lincot di bestiary, dia didapatkan siang hari aja kalau nggak salah guys. Yang gue masuk spiny skate itu gue kira tadi ini guys ya, ini siang dan malam dapat di Alaska guys. Paling sering gue dapat ini guys ikannya di sana. Dan blue lincot, oke. Cuma di siang hari guys ya, only at day blue lincot. Alright, masih banyak yang perlu gue pancing ini, ikan gue bolong banyak sekali. Okay, thank you guys for watching, and then don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in this, what the heck am I saying? Alright, thank you guys for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye, and have a good game. See you guys.